Pak, helmnya kemana Pak? Ya, bikin malu Pak. Telepon. Ikuti lagi Nyaksikan Mas Super Project YouTube Channel. Jangan lupa klik like, subscribe, jama, share new kawan minat muari seun ini. Selamat menyaksikan. Telepon. Halo guys, ketemu lagi bareng Mas Super Project. Jadi di video kita kali ini gua akan melakukan perjalanan malam hari ya guys ya, dari Pantai Purigading ke daerah seputaran Sukabumi atau tepatnya di flyover Kalibalok guys. Sekarang jam 20.09. Nanti semoga di jalan ada kejadian yang menarik. Oke, tetap dipantengin terus videonya. Rute perjalanan kita pada malam hari ini dimulai dari jalan RE Marta Dinata guys. Ya mungkin bagi teman-teman yang udah lama pantengin channel gua, mungkin udah muntah rasanya denger kata jalan RE Marta Dinata karena sering banget berawal dari sini dan akan berakhir di daerah Sukabumi itu. Tapi semoga di malam ini ada kejadian-kejadian yang tentunya bisa menghibur teman-teman semua. Sekedar informasi aja guys ya, jalan RE Marta Dinata ini termasuk jalan yang kecil dan ramai guys. Jadi buat teman-teman yang akan mendahului kendaraan di depannya harus ekstra hati-hati. Jangan sampai di depan masih banyak kendaraan yang lawan arah dan kita terabas, itu bisa berbahaya guys. Terus juga kondisi jalannya juga masih banyak lubang di kanan kiri dan tengahnya. Iya. Oh iya guys, gue lagi mood ngegibah orang nih guys. Iya. Jadi teman-teman kalau punya motor ya, kalau bisa knalpotnya dirubah jadi seperti ini semua guys ya. Jadi kelihatan apa ya, gagah gitu, gagah. Pokoknya mungkin auto nambah ganteng lah. Iya, di hati kita sendiri gitu. Nggak tahu kalau hati orang mungkin muntah. Yang penting knalpot kita kasih kayak gitu guys. Dibikin apa ya, racing, dibobok atau apalah sejenisnya itu kan. Ini kita lewat pasar Kota Karang guys ya, nanti gue sambung lagi gibahnya. Ini biasanya kita belok kiri, tapi kali ini kita akan coba lurus lewat jalan Diponegoro. Jadi kalau bisa dipasangin speaker aktif sekalian guys, iya, biar seluruh orang pada denger gitu, pada tahu kalau kita nih pakai motor ya. Pasangin turbo juga biar tambah enak gitu, karena yang punya kuping kan cuma kita aja guys ya. Terus juga nggak usah pakai helm guys, iya, karena kepala kita ini keras, nggak mungkin benjol cuma karena kebentur truk atau kendaraan lainnya lah di jalan gitu, nggak mungkin benjol juga, jadi nggak usah pakai helm. Hitung-hitung ngurang-ngurangin lah ya, pelanggar-pelanggar yang hidup di dunia ini. Nih guys, jadi banyak pengendara-pengendara yang menurut gue taat peraturan gitu, mulai dari nggak pakai helm dan spek kendaraannya dimodifikasi yang bikin orang lain nyaman gitu kan. Nah ini juga nih boncengan tiga. Ya memang dunia ini udah kebalik guys. Iya, nanti kalau ditegur marah guys. Iya, lucu kalau ditegur, apalagi ada pak polisi gitu kan yang lagi standby di jalan, dia akan apa ya, menghujat polisinya. Ya lucu aja kalau gua, namanya plus 62 ya, banyak yang aneh, enggak semua tapi banyak.
Di depan ada simpang guys, kita coba lewat kiri ya. Udah lama kita nggak lewat kiri. Biasanya kanan lewat jalan Patimura. Melintasi kantor Kejaksaan Tinggi Lampung guys. Nah ini kita lewat kantor gubernur dan DPRD Provinsi Lampung. Dan ini kita ambil kanan guys, kalau kiri kita ke arah jalan Walter Mungsidi. Kita ambil kanan aja. Agak ngeri ya menurut gue ya, apa jalannya itu matahnya keterlaluan. Nah, di sini ada simpang, guys. Jadi untuk kendaraan yang belok kiri nggak boleh langsung, guys. Ya, di sini sudah menerapkan tilang elektrik, guys. Jadi buat teman-teman nggak ada ampun, tilang langsung pokoknya pakai kamera CCTV. Kita bergabung di Jalan Pangeran Diponegoro ya, guys. Nah ini guys, ini motor matic, knalpotnya dibikin racing. Ya itu sah-sah aja sih, hak masing-masing. Ya selama hak itu nggak ganggu hak orang lain juga guys, sesama pengendara, pengguna jalan kan. Berisik, suaranya itu kalau dikasih peredam, dialirin ke kupingnya pengendara masing-masing, pengendara sendiri itu ya nggak masalah guys, dia yang dengerin sendiri. Ini orang juga suruh denger kan. Menurut gue nggak ramah sama pengendara lain kalau kayak gitu. Kita melintasi ya simpang Cut Mutia guys ya. Memang hak asasi masing-masing sih kendaraan itu mau dimodel kayak apa kan, asalkan nggak melanggar peraturan. Cuma tolong hargain pengendara lain guys. Guys, ya, gua nggak setuju terus terang aja sama pengendara yang model-model kayak gini nih. Dia pakai pakaian agama tertentu dan dia melanggar gitu, nggak pakai helm.
Sennya nyala terus, ya Allah. Apa ya, malu-maluin lah menurut gue. Biar teman-teman yang menilai aja ya. Kalau gue yang menilai, nanti dibully es sama rombongannya. Jauh loh guys, dari jalan Diponegoro tadi ya, nggak pakai helm, kenceng lagi bawa kendaraan. Kita bergabung di jalan Antasari ya guys ya. Gua sampai nggak fokus. Kita coba tegur ya. Kita lihat reaksinya apa ya. Pak, helmnya kemana Pak? Ya, bikin malu, Pak. Oke okay, guys, kita sudah di akhir video kita ya. Jadi untuk malam ini ada kejadian menarik seperti yang tadi gua shoot terus ya. Ya tapi alhamdulillah ditegur baik-baik, nggak marah ya. Oke okay, buat teman-teman mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Semua kritik saran tulis aja di kolom komentar. Apapun yang gua ucapkan ini semata-mata hanya untuk sebagai pelajaran buat kita agar kita lebih bijak lagi dalam berkendara. Sampai ketemu lagi di video Mas Supar Project berikutnya. Salam persahabatan, salam persaudaraan, salam kompak Busmania Community. Sekarang jam berapa guys? Jam 20.30, setengah jam guys.